Iya. Oke, jadi hari ini hari pertama aku melakukan drill di lapangan ini, yaitu drill shooting, drill basket. Ini gue bakal ambil 5 spot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 spot di bagian ini. Di bagian ini apa, deket garis free throw ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu gue bakal ambil 3 point, 1, 2, 3, 4, 5. Ini drill pertama gue hari ini, jadi gue akan melakukan 3 hari drill secara berturut-turut. Ini di hari Rabu, tanggal 1 November 2023. Gue akan melakukan ya drill shooting. Apakah shooting gue bakal berkembang di hari ketiga dengan persentase yang cukup bagus? Jadi gue akan hitung nanti persentasenya berapa, mate-nya berapa, dan attempt-nya berapa. Kita lihat, oke? Okay? Tapi sebelum itu gue mau pemanasan. Dalam 5 menit barusan gue habis nge-skor 24/35. 24 atau 23 ya? Kayaknya segituan. Itu cukup bagus. Ada di berapa persen? Nanti akan gue tulis di sini aja. Gue masuk berapa nanti gue juga mau hitung dari edit video. Gue juga lupa dari pas datang sini. Gue langsung sekarang shooting dari tengah 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya dari bawah ke mid, free throw, 3 point. Semoga berhasil sih. Dan ini masuknya harus berturut-turut. Miss 3 di 3 point. Sekarang gue ambil 5 spot buat 3 point. Semoga kali ini gue ingat masuk berapa. Thank you.
16 shot. Itu. Kalian gue bakal shooting drill tembak-tembakan aja. Kalian bisa lihat di sini ya. Lumayan kayak 24/35 sih yang tadi si pertama itu di bagian in sama 3 point itu 16/25 itu pretty good. Sebenarnya habis minum, habis olahraga gini harusnya minumnya Pocari atau Floridina buat balikin ion. Let's see. So shooting gua ada di 68.5%. Gila, hari ini gua berkeringat, sangat berkeringat. Ya, intinya di bagian dalam 68.5, which is itu pretty good, di atas 50%. Lalu tahun pertama seingat gue 16 ya, tahun pertama gue 64%, ya 16/25. Oke, day 1 is a wrap. Jadi kita akan masuk ke day 2. Day 2 gue akan melakukan hal yang sama, kira-kira ada berapa persen yang bagus, nanti akan gue recap lagi. Langsung kita ke day 2. Alright, ini hari kedua gua di bentar. Oke. Hari kedua gua ini hampir jam 8 kurang dan ini hari Kamis tanggal 2 November 2023. Hari ini gua bakal melakukan hal yang sama, itu shooting drill yang sama di spot yang anjir. Itu kena tuh nyamuk. Di spot yang sama ya, sebelum itu gua pemanasan dulu intinya ya. Kita shooting angle coba biar pas lihat ya. Hai, ini good spot yang bagus untuk bakal shooting sendiri. Oh,
guys, hari ini missing 10, kemarin 23 shot, hari ini 25 shot. Oke, sekarang gue bakal ngelakuin hal yang kayak kemarin. Biasa, di mid dulu ya, habis itu baru kita ke 3 point. Enggak banget 7/25. Kemarin 16. Oke, hari kedua ini di syuting key kunci. Ya, itu cukup bagus 25/35, which is itu 71% dari key. Sedangkan 3 point-nya cuma 28%. 3 point-nya 28%. So far so good. Mungkin day 2 ini rock day atau saya bilang tuh kita ini hari capeknya, karena kemarin udah cukup bagus dari 3 point, dari key sih bagusan hari ini dari kemarin. Hari ini gue mau kerja seperti kemarin, kerja sekalian edit. Jadi day 1 tuh udah gue edit, day 2 belum, jadi ini day 2, dan besok akan menjadi day 3 dan hari penentuan. Apakah kita akan lihat apakah dari semua hari ini kira-kira hari yang mana yang bagus persentasenya akan gua rekap. Dari day 1, day 2, dan day 3 akan gua rekap persentase terbaik itu ada di hari ketiga. Semoga di hari ketiga itu lebih baik daripada hari pertama ya, karena corner ini susah banget coy, gua belum biasa, jadi it's okay. Alright, kalau gitu sampai bertemu di day 3. Halo, ini hari ketiga gue shooting drill, which is ini hari terakhir. Semoga persentase dari 3 point gue ini akan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Yang pastinya di hari kedua itu jauh lebih baik ya, di mid range ya, yang di 7 titik, yaitu 35 shot. Tapi di 3 point-nya, ya begitu. Oke, semoga di hari ketiga ini akan lebih baik, dan akan gue rekap dari semua hari kira-kira yang paling bagus mana, dan gue totalin semua shooting berapa persentase tembakan gue selama 3 hari ini, apakah meningkat dari hari ke 1 sampai 3 atau juga nggak meningkat, atau ya udah. Oke, kalau begitu gue akan shooting angle, dan tentunya gue akan pemanasan dulu. Seperti biasa, gue akan tadi udah pemanasan shooting, sekarang gue langsung shooting di mid range. Right. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.
Enggak banget. Menurun 21/35. Hari terbaikku di hari kedua untuk di mid range. 3 point sejauh ini masih di hari ke-1 itu 15. Sekarang gua akan seperti biasa di mid dulu, baru gua lanjut ke 3 point. Sumpah ya, di hari ketiga ini enggak tahu kenapa nih pressure-nya lebih gede karena gua mengincar lebih tinggi persentase. Tapi it's okay, ini namanya drill lah. Oke, gua akan coba yang di mid dulu. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Masuk semua, gila first try semua. Oke, sekarang akan lanjut ke 3 point. I hope 3 point hari ini akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Komplit ya, 8/25, hancur. Alright, hari ini cukup lelah dengan persentase tembakannya begitu bagus, tapi it's okay. Ada kita, ini hasil shooting drill gua, akan gua rekap di akhir berapa persen. Dan ya, ini video yang lumayan dedikasi dari gua sih. Gua sendiri lagi merencanakan, bukan merencanakan, lebih tepatnya lagi mengikuti program sehat. Jadi gua akan basket shooting drill 3 hari ini. Ini dedikasi yang lumayan buat gua, karena gua harus bangun pagi yang biasanya harus jam 8, itu masih bisa buat kerja gitu. Tapi ini habis ini gua langsung kerja sampai malam. So, okay, thank you juga yang udah nonton, karena gua rasa konten basket yang kayak gini tuh belum ada di Indonesia.
ya, selain Dennis Margo dan sahabatnya yang suka basket. Karena di Indonesia sendiri basket itu salah satu olahraga yang kurang diminati karena tentunya fasilitasnya, dan juga orang Indonesia mayoritasnya tuh suka sepak bola. Jadi ya gua gak heran juga. Tapi thank you yang udah nonton sampai sejauh ini, karena ini lumayan berdedikasi dari hari 1 gua syuting bagus di 3 point dan juga di inside sih kurang sih. Hari kedua inside juga lumayan bagus, 3 pointnya kurang. Hari ketiga itu inside-nya bagus, lebih bagus, tapi tetap bagus, lebih bagus hari kedua, dan 3 pointnya juga tetap kurang. Karena yang gua lihat dari ya di YouTube lah ya, Stephen Curry sendiri bisa nembak 3 point 24/25, which is itu missing cuma 1, ya sekitar 95% ke atas lah itu tembakannya. Jadi gua gak heran, tapi ya beda level ya, kan mereka udah level profesional, level NBA, gua ini masih rakyat biasa. Oke, pokoknya thank you banget udah nonton sampai akhir. Gua suka banget sama basket dan akhirnya gua buatin konten karena sesuai yang di Instagram gua, kalau basket ini adalah obat gua dari semua masalah, entah itu galau, masalah keluarga dan semuanya, itu obat gue itu di basket. Dan yang bisa nemenin gue cuman bola basket. Thank you yang udah nonton semuanya. Ya, see you in the next video. Thank you for watching. Budi Gunawan. Bye.